Mati Allah, mari kita lanjutkan acara kita yaitu sambutan kalimat tasyakur mewakili sahibil bait yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ketua RW 04 Pamanda Ahmad Syakur. Kepada Ketua RW 04 Pamanda Ahmad Syakur, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Genteng, atas genteng, atas genteng, weh. Mau nyapaan. Makan. Ya, mau lu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram wa Muhtaram Ustazina Syekh Haji Ahmad Ibtahuddin Asmi MPD, semoga beliau selalu diberi kesehatan agar bisa dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua dan dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kanda Pak Ustaz Dr. Handos Haji Matraji Muhajir selaku Ketua Majelis Taklim Al Jihad. Yang saya hormati para bapak-bapak, para orang tua yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya yaitu dari Kampung Gempol Ayahanda Haji Matraji, dan yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Rasian Anwar, dan yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Sunali, dan yang saya hormati orang tua kita Bapak Hanapi, dan yang saya hormati Al-Ustaz Haji Dr. Mahdi Sufni Salam. Yang saya hormati para ketua RT di lingkungan RT 04, dari RT 1 sampai dengan RT 09, dan juga para ketua RT di lingkungan RT 11. Alhamdulillah bisa hadir. Dan tak lupa yang saya hormati Ketua RW 011 yaitu Bapak Abdurrahman SH, dan yang saya hormati LMK RW 04 Bapak Rusdi Arifin Sarjana Ekonomi, dan yang saya hormati para tamu undangan dari Gempol Bulat Kayu Tinggi, dan juga hadir juga nih dari RW 03, LMK RW 03, yaitu Ustaz Bahrul Ikram. Alhamdulillah telah memenuhi undangan, dan tadi yang membacakan Yasin, surah Yasin, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Handes Mukhlis dari Ujung Kerawang. Dan tak lupa juga yaitu Ustaz Matsani Jikri, dan Kesra RW 04 Bapak Haji Lukman.
Para hadirin, hadirat yang berbahagia, kami mewakili ketua, yaitu Sahibul Bait, saudara Dundang Lesmana beserta istri dan Bapak Gempur beserta istri, yaitu Ibu Masuda dan Ibu Musliha. Ini patut kita contoh, perempuan dua-duanya tapi bisa melaksanakan. Beliau punya orang tua yaitu Bapak Madali dan Ibu Hajah Sawiyah dari keluarga Haji Muhammad dan dari keluarga Haji Sawal. Ini suatu kebanggaan, contoh buat kita semua. Punya anak dua, perempuan semua, alhamdulillah. Punya mantu solih kalau begini nih, dua-duanya nih. Insyaallah. Jadi bisa melaksanakan, yaitu Rabbana hablana wa zuriyatina qurrata a'yun. Ini kebanggaan buat keluarga besar Haji Muhammad dan keluarga besar Haji Sawal, bisa melaksanakan haul yang ke-20. Lama juga yang gak terasa. Bapak Madali meninggal sudah 20 tahun dan anaknya ingat sama orang tua. Ini contoh buat kita semua. Jangan kita ditinggalin harta sama orang tua tibang haul. Ilok apa yang jual tanah. Alhamdulillah nih, kebetulan mantu-mantunya nih keker. Bapak Nundang jabatannya banyak. Bapak Nundang Lesmana jabatannya banyak nih. DKM masjid di 236 SMP di Penggilingan. Ketua DKM Bapak Nundang. Insyaallah. Terus wakil kepala sekolah di, dan di lingkungan beliau ini Bapak Nundang Lesmana sebagai sekretaris RW. Insyaallah. Pernah jadi RT terus jadi sekretaris RW. Dan Bapak Gempur kerja di swasta pabrik apa tuh? Bukan ya? Bridgestone. Bukan Bridgestone. Kuat manggul ban tuh Bapak Gempur. Bridgestone. Nah ini jadi contoh nih buat kita. Ban. Jadi punya mantu dua. Soleh. Dari Sumba dan Cikarang. Bapak Nundang dari Jonggol. Bapak mana Bapak? Bapak Jonggol. Bapak Nundang dan Bapak Gempur. Bapak mana Bapak? Ibu Masuda, guru di Al-Qudwa. Dan Ibu Masliha juga punya asuhan di sana, di perumahan Rumah Sakit Islam daerah Seroja. Daerah mana Pak Nundang? Seroja. Seroja. Iya, bisa mengajar ibu-ibu sama punya Maji Saklim. Jadi alhamdulillah doa orang tua menyertai kedua anaknya. Jadi bisa melaksanakan. Jangan punya anak banyak, 9 atau 6 tibang haul setahun sekali, gak ingat. Nah, mau juga menjalik. Jadi ini buat pelajaran nih buat kita nih. Nundang punya saudara, Ibu Masuda punya saudara cuma dua. Itu Ibu Muslihat dan Masuda cuma berdua. Itu bisa melaksanakan haul. Patut kita contoh. Dan tadi sebelum kita memulai cuaca ini cukup menjadikan tuan rumah pada hadir apa kagak, dibatalin apa kagak,
masakan udah siap, tamu udah diundang, cuaca hujan, tapi alhamdulillah tidak mengurangi. Jadi niat Bapak nundang untuk melaksanakan haul daripada mertuanya dan Bapak Gumpur, yaitu Bapak Madali dan Ibu Hajah Sawiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini langkah Bapak-Bapak hadir memenuhi undangan Bapak nundang, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami sekeluarga tidak bisa membalasnya. Semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah Bapak dari rumah, walaupun tadi dalam perjalanan bajunya demek kehujanan, krimis, dan di tempat juga basah tuh pantatnya, mohon maaf. Celananya sampai ke dalam-dalam meresap ya. Meresap. Ini pahalanya besar nih. Lebih besar daripada enggak hujan. Karena niat Bapak kuat untuk bisa hadir di tempat haulnya, yaitu memenuhi undangan Bapak nundang. Dan jika di sana sini baik tempat maupun jamuannya atau tidak tersapa oleh Bapak nundang, kami yang mewakili mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang saya sampaikan. Kampanye, oh iya nih yang ada yang hijau-hijau nih. Ini maaf nih, nggak sama tuh, bentang-bentang. Ada yang kuning, ada yang hijau, ungu. Ada yang ungu. Biru-biru. Itu semua hadiah daripada Bapak Haji Asfirullah Ilyas. Insya Allah. Dan untuk RW 4 nih, khusus ini, RW 4 dengerin, Rahman dengerin. Rahman, dengerin. RW 4 ini dijanjikan tanah seluas 50 meter buat kantor RW. Kalau si Rahman kagak dukung, siapa yang mendukung? Nah, begitu. Siap? Siap. Alhamdulillah, saya tunggu di TPS. Jadi RW 4 ini punya sekretariat, cuma kalau kata Bang Haji Asfi itu tanah PU. Oh gitu. Kalau dia sholat punya nggak sah sholat gua punya, tanahnya gosok. Tuh kata Bang Haji Asfi. Maka dari itu mari saya ini mengajak nih khususnya RW 4. Kalau RW 11 lain dia, lain. Tapi sama dijanjikan juga. Katanya buat dapur apa? Buat dapur. Semoga terwujud. Tadi saya udah tawar-menawar tuh, minta sama Bang Haji Rasihan. Sama Pak Haji Rasihan tadi saya udah ngomong-ngomong. Pak Haji tanahnya di depan loh. Ada 50 meter. Udah Pak Haji. Pak Haji wakaf separo. Pak Haji Asmi separo. Saya bilang tidak mengurangi rasa hormat saya Bang Haji Rasihan, dia bilang gitu. Pahalanya akan mengalir terus. Masya Allah. Orang tua kebagian, emak kebagian, Bang Haji Rasihan sekeluarga kebagian, anak-anaknya. Dan kita kebagian juga. Karena kita telah bersedekah di saud berjariah dengan suara. Itu sayang loh. Ada seorang sekelas Bang Haji Hasbi kita tidak manfaatin, bukan berarti manfaatin dan berhati, bukan, yang positif. Jadi mari kita dukung Pak Haji Hasbi ini untuk bisa duduk di DPR RI dan anaknya Muhammad Lepi agar bisa menggantikan dua-duanya tuh Bang Ilyas untuk jadi DPRD DKI. Jangan mikirin yang jadinya maaf larinya ke WC. Cuma 50.000 atau 100.000, ayo. Tapi kalau Bapak nih yang hadirin hadirat ajak satu kakak mama dan lima, ajak istri dan anaknya untuk bersedekah. Bersedekah dengan suara. Ayo berlomba-lomba
kita nggak bisa membeli dengan uang, tapi kita bisa memberikan suara. Jariah wakaf melalui suara. Paham maksud saya? Paham. Paham. Rahman, paham. Paham dia. Dia resep dia. Kalau di FB dia paling resep sama saya. Iya. Ya entar dulu. Jadi semua saya yakin nih mau perubahan, katanya mau perubahan. Semua serba satu, 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 satu. Siap. Siap. Jadi presidennya nomor satu, itu mah ya jangan diajarin, presiden udah tahu lah. Jadi kalau orang doa, teriaknya amin, nggak ada yang kabul, nggak ada. Kalau kabul tuh setelah amin gitu. Jadi amin. Nomor satu. Amin. Presidennya, terus dua DPR RI-nya Pak Haji Asbi nomor satu. Nanti nggak ada partai di sana, adanya nama Pak Haji Asbi. Nggak ada. Gitu. Jadi semuanya serba nama doang. Nggak ada gambarnya, nggak ada. Jadi Muhammad Lepi nomor satu, DPRD Pak Haji Asbi, PKB nomor satu, dan presidennya nomor satu. Saya bilang terserah enggak, katanya ingin perubahan. Jadi mari, kalau bahasa di WA mah itu cuma candaan, yang serius presidennya nomor satu, DPR RI-nya nomor satu, DPRD-nya nomor satu. Jadi amin Pak Haji Asbi dan Muhammad Lepi. Siap. Siap. Takbir. Dan RW 4 saya minta, saya mohon warganya rapat, terutama para ketua RT. Ayo ajak warganya, para dawis di RW 4. Ajak berlomba-lomba fastabiul khairat untuk mendapatkan tanah seluas 50 meter untuk sekretariat RW 04. Siap RT? Siap. Alhamdulillah, semoga terwujud. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.